Di kawasan Pantai Panjang, puluhan ekor ayam brugo adu jago di kontes ayam brugo seprovinsi Bengkulu. Bukan adu jago berkelahi, melainkan fisik dan kokok yang dinilai dari ayam kampung endemik Bengkulu ini. Jadi ini hasil silangan dari ayam hutan merah dengan ayam keras. Ini asli dari Bengkulu atau gimana? Nah, jadi kalau untuk persebaran, emang ayam hutan merah itu luas, Bang. Nah, tetapi kalau untuk memang populasi yang besar itu ada di provinsi Bengkulu. Ayam brugo yang mengikuti kontes ini bisa dihargai hingga Rp800.000. Namun untuk sang juara, harganya bisa naik hingga jutaan rupiah. Meski terlihat menjanjikan, plasma nuftah dari Bengkulu ini belum banyak dibudidayakan hingga jumlahnya terus merosot. Endro Dwirawan melaporkan untuk NET.